itu ada istilah belajar. Nanti kita akan memberikan 3 pertanyaan kuis Ki Hajar. Nah, pertanyaan nanti KNI akan bagi paling benar dan paling cepat ya nanti aja ya. Jadi nanti ada masing-masing pertanyaan KNI akan bagi pulsa untuk satu orang yang menjawab benar dan cepat. Besar 25.000 adik-adik. Jadi dari sesi ini nanti kayak ini akan berbagi hadiah sebesar 75.000, pulsa 75.000 ya adik-adik ya. Nah, ada yang mau adik-adik? Oke. Kalau adik-adik mau, caranya nanti pertama kita ikutin dulu materi, kita simak dulu materi dari Bu Betty. Kemudian nanti dari materi itu nanti adik-adik akan tahu jawabannya. Jadi simak dulu ya adik-adik ya, nanti Kak ini juga ikut menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kak Betty. Nah adik-adik, untuk menyingkat waktu kita segera undang aja Bu Betty, tapi kita dengan teriakan yel-yel rumah belajar ya adik-adik ya, kita panggil Bu Betty dengan teriakan yel-yel rumah belajar. Adik-adik ikutin Kak ini ya, rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, sekali lagi, biar adik-adik nanti. Sekali lagi ya, kita panggil Bu Betty dengan yel-yel rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, Kak Betty, dipersilakan. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Kak Eni yang sudah membuka acara atau vikon kita pagi ini di Sapa DRB untuk minggu kelima tanggal 14 April 2015. Nah, kali ini untuk jenjang SD kelas 1 berjumpa lagi bersama kakak Betty Marlina dari Provinsi Sumatera Selatan, kakak guru SD di SD Negeri 12 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abang Pematang Ilir atau Pali di Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk kelas 1 yaitu kepada tema ke-8 yaitu peristiwa alam ya. Share screen dulu bentar. Nah, jadi adik-adik nanti waktu kakak menyampaikan materi nanti disimak dan juga nanti ada kuis Ki Hajar seperti yang disampaikan oleh Kak Eni tadi ya. Nah, sekarang kita mulai pemaparan ntar. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas di tema ke-8 yaitu peristiwa alam di subtema penghujan di pembelajaran pada 5. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya, adik-adik. Di sini ada 3 anak laki-laki. Ada yang pakai baju oranye, baju kuning, warna biru. Kita baca dulu ya teks dari gambar ini. Nah, katanya cuaca hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat Udin, Edo dan Beni berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Beni. Jadi, dari gambar ini, 3 anak laki-laki ini namanya Udin, Edo, dan Beni. Nah, Udin, Edo, dan Beni ini suka sekali bermain di pinggir sungai. Ya, suka mandi di sungai mereka ini. Nah, ada tidak adik-adik yang suka mandi sungai juga? Seperti yang dilakukan Udin, Edo, dan Beni ini. Misalnya, adik-adik yang di desa ya, di sungai gitu ya. Suka main di sungai. Nah, ini yang dilakukan Edo, Udin, dan Beni ini, mereka menyusuri pinggir sungai, mereka berjalan bersama-sama, beriringan memegang sebuah bambu agar tidak terjatuh.
itu. Nah, ini harus hati-hati dilakukan seperti yang dilakukan mereka bertiga ini. Karena jika terjatuh, bisa-bisa akan berbahaya. Kalau berbahaya kan bisa mengancam keselamatan kita. Nah, jadi kalau adik-adik main di sungai, seperti yang dilakukan Udin, Edu, dan Beni, harus tetap hati-hati ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Beni juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asyik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain air. Aturlah waktu bermain secukupnya, jangan bermain terlalu lama. Oke. Nah, jadi Udin, Edo, dan juga Beni ini setelah menyusuri pinggir sungai tadi, mereka ternyata bermain air. Nah, sekali Udin siram badannya pakai menggunakan air sungai tadi ya, segar sekali yang dilakukan Udin sambil membasahi badannya, membasahi mukanya gitu ya. Terus juga Beni juga sekali membasahi wajahnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh tiga orang anak laki-laki ini, harus tetap hati-hati ya, walau bermain di sungai, bermain air di sungai ini. Kalian harus tetap menjaga keselamatan diri. Jangan terlalu asik, lihat sekitar sungai juga. Mungkin takutnya ada berbahaya ya. Terus juga, jangan bercanda, atau jangan ini, jangan main-main, jangan bercanda, bisa berbahaya ketika bermain air di sungai. Dan juga adik-adik, kalau bermain air, jangan terlalu lama. Nanti kita kedinginan, jadi sakit, tangan kita jadi mengkerut-mengkerut itu ya, kecut, mengkerut-mengkerut itu. Nah, kalau kelamaan bermain air, tangan kita, badan kita jadi dingin, nanti bisa-bisa sakit. Jadi aturlah waktu ketika adik-adik yang bermain di pinggir sungai ini, aturlah waktu tetap sesuai dengan keadaan saat itu. Okay. Itu tadi kegiatan Udin, Edo, dan Beni. Mereka bermain bersama di pinggir air, di pinggir sungai atau di air. Nah, sekarang mereka ternyata waktu sekolah nih. Pak guru bangga sekali kepada Udin, Beni, dan murid-murid lainnya. Mereka berani melakukan aktivitas di dalam air. Beni sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Nah, Edo berani jongkok di dalam air. Sementara itu Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani, kata Pak guru. Mereka ini sepertinya ada tugas dari Pak gurunya, ya. Jadi Pak guru ini menugaskan Udin, Udi, dan Ibu dan teman-temannya yang lain, anak di kelas 1 ini, untuk melakukan aktivitas di dalam air. Nah, ternyata tiga anak laki-laki ini sudah berani loh melakukan aktivitasnya. Mereka melakukan laporan kepada guru di depan kelas. Nah, Beni, rupanya Beni ini sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Jadi awal mulanya itu Beni ketika bermain di air, berjalan di air, dia masih berpegangan, dibantu oleh temannya, atau juga berpegangan di bambu di sungai tadi, ya. Nah, namun sekarang Beni sudah berani berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Nah, sementara itu, siswa yang lain, yaitu Edo, sudah berani jongkok di dalam air. Jadi Edo,
sudah berani nih jongkok di dalam air. Sebelumnya Idol takut. Nah, lalu si Udin. Udin ini juga sudah berani kecipratan wajahnya dengan air. Sebelumnya Udin takut wajahnya kena air. Gak takut basah, takut wajahnya jadi basah. Nah, namun setelah berlatih bersama teman-temannya melakukan aktivitas di dalam air, Udin sudah berani wajahnya terciprat air seperti itu. Nah, ternyata yang dilakukan anak-anak ini, Pak Guru ini merasa bangga atas kehebatannya. Pak Guru pun mengucapkan kata-kata pujian ya kepada anak-anak ini. Katanya, kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Nah, jadi adik-adik kalau mau melakukan aktivitas di dalam air seperti yang dilakukan oleh tiga anak laki-laki ini, memang harus latihan dulu yang baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, aktivitas di dalam air ini bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang, tapi tetap harus hati-hati karena aktivitas di dalam air ini berbahaya ya, kadang-kadang berbahaya seperti itu. Perlu juga pengawasan dari orang tua seperti yang dilakukan oleh tiga siswa Pak Beni ini. Oke. Guru. Nah, kata Pak Guru tadi karena kehebatan atau keberanian tiga orang siswa dan siswa-siswa lainnya tadi memberikan kata-kata pujian nih kepada siswanya. Nah, di sini ada lima kata pujian. Ini adik-adik, urutannya masih acak-acakan. Hurufnya masih acak-acakan. Masih berantakan. Kita coba susun kata-kata pujian. Nomor satu, coba. Kata apa itu ya? Boleh dicet. Boleh diketik di kolom chat. Kata pujian nomor satu itu apa ya? Kata-katanya hurufnya H, A, T, B, E. Ayo, banyak sekali yang sudah jawab. Wah, adik-adik yang menyimak kelas hari ini, jago-jago ya. Nomor satu, kata Quinsa, hebat. Lalu kata Arkan. Arkan menjawab, hebat. Kanaya, hebat juga. Panci 304, hebat juga. Arkana jawab, hebat. Dian jawab hebat, dan yang lain juga ya. Oke, benar sekali. Kita cek yuk jawabannya. Nomor satu, kata pujian yang diacak-acak tadi, nomor satu yaitu hebat. Jadi salah satu contoh kata pujian yang bisa adik-adik berikan kepada temannya yang berprestasi atau temannya yang melakukan hal yang berani atau yang terbaik, bisa contohnya kata hebat ya. Dari kata-kata yang kita acak-acak tadi, nomor satu jawabannya hebat. Sekarang yang kedua, apa coba? Ayo jawab. Wah, mudah banyak nih yang jawab. Kata-kata yang kedua, hurufnya B-E-N-I-R-A. Apa ya kata-kata pujian dari enam huruf ini diacak, yaitu huruf B-E-N-I-R-A menjadi satu kata pujian. Oke, kita lihat. Kata Kanaya jawab berani. Arkana berani. Lalu Winsa berani, Arkan berani. Oke. Wah, pintar semua ya. Dian jawab berani, Syahila, Arkana, Panci 304. Wah, Aisyah Najwa. Oke, Jessica Gulpa benar sekali. Coba kita cek ya jawaban nomor 2. Betul. Hore, benar sekali yang dijawab adik-adik semua. Kata-kata nomor 2 yaitu berani. Jadi berani ini bisa diucapkan sebagai salah satu kata pujian. Sekarang nomor 3, apa coba? Hurufnya yaitu G-A-B-A-N-G. Oke, adik-adik. Silakan menjawab di kolom chat. Wah, udah banyak banget nih yang jawab. Ya, jawaban nomor 3. 3
kata pujian yang bisa diucapkan kepada teman yang bisa kamu ucapkan ya. Ini hurufnya ada 6. G, A, B, A, N, G. Oke, jawabannya kita lihat. Bangga. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah jawab bangga. Jawabannya tepat. Ini yang jawab bangga ada Queen Sam, Medina, lalu Panci 304, Muhammad Arkan, Dian Agustin, Aisyah, Hector, Syahila, Nabila, Kaila, dan masih banyak lainnya ya. Sudah benar. Nah, nomor 3 sudah kakak buka nih. Nomor 3, D-A-I-P-A-N. Jadi, pandai ya. Sudah terbuka ternyata nomor 4. Jadi, kata kata apa huruf-huruf yang diacak ini, huruf D-A-I-P-A-N, jika disusun menjadi suatu kata, pandai. Yaitu pandai. Nah, yang terakhir. Banyak yang jawab benar itu, Kak Betty. Oh iya, banyak sekali yang menang. Cek ya Kak Betty yang pandai ya. Duluan yang jawab tadi Kak Betty. Boleh dibaca Kak Betty. Iya, Arkan ya, Nabila, Dian. Wah. Nah, nomor 5 sudah ada jawab juga nih. Apa katanya? Ada 3 huruf, 4 huruf. S I B A. S I B A. Kalau diacak-acak jadi huruf jadi suatu kata pujian loh. Apa ya? Wah, terima kasih adik-adik. Wah. Sudah banyak sekali ya yang jawab. Raditya, Nabila, Jessica, Aisyah, Dian, Kanaya, Arkan, dan yang lainnya sudah menjawab pertanyaan nomor 5. Kata pujian nomor 5 yaitu bisa. Pinter-pinter ya Kak Betty ya. Iya, pinter-pinter, aktif-aktif semua ya. Siswa-siswa pagi ini, adik-adik hari pagi ini. Jadi, di sini ada 5 kata pujian yang bisa kalian ucapkan atau kalian berikan kepada teman-teman atau siapapun yang sedang melakukan hal yang terbaik atau hal yang hebat, hal yang bagus. Contohnya, kata hebat, kata berani, kata bangga, pandai, ataupun bisa. Jadi, 5 kata ini bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pujian. Selanjutnya, nah di sini coba amati gambar. Temanmu memenangkan lomba. Coba kamu berikan contoh kalimat pujian untuk temanmu itu. Coba bagaimana contoh kalimat pujian untuk temanmu yang sudah memenangkan lomba. Adik-adik bisa jawab di kolom chat nih. Contohnya apa? Apa ya contoh kalimat yang bisa kamu ucapkan seperti yang diucapkan Pak Guru tadi pada anak muridnya ya. Pak Guru tadi kan mengucapkan anak muridnya sudah berani melakukan aktivitas, katanya kalian anak-anak hebat yang sudah berani, katanya gitu. Kalian anak-anak hebat dan berani. Nah, di sini ada temanmu. Ada 3 misalnya ya. Nah, di sini menang lomba. Bagaimana ya contoh kalimatnya? Yuk. Bisa dijawab di kolom chat. Wah, udah banyak ya yang jawab. Oke, kita baca satu-satu nih. Dari Panci 304. Katanya, wah hebat sekali ya kamu. Lalu dari, wah banyak banget ya yang udah jawab. Kita bacain. Contohnya dari Quinsa. Selamat ya, kamu sangat hebat. Kata Quinsa. Lalu dari Raditya. Katanya, selamat atas kemenangannya. Betul juga. Lalu bagus, kata Hector Thomas. Lalu dari Jessica, wah kamu hebat sekali. Wah benar sekali ya, itu contoh kalimat pujian yang bisa diucapkan untuk teman kita yang memenangkan lomba. Lalu kata Arkan, selamat ya atas kemenanganmu. Oke, wah kamu hebat ya, ini bukan kuis nak ya. Oke, kamu hebat, kamu bisa menang, kata Galzon Lee. Lalu, wah banyak sekali ya. Nah, di sini kalimat-kalimat yang sudah dikirimkan adik-adik mengenai kalimat pujian yang menggunakan kata pujian ini sudah benar semua, sudah baik. Nah, jadi ketika temanmu menang lomba, ini nih,
Contoh kata-kata yang bisa kamu ucapkan pada teman-temanmu itu. Kata, contohnya, kamu hebat sekali. Seperti yang salah satu tadi udah jawab benar ya. Ada yang jawab tadi, kamu hebat sekali. Lalu juga ada yang jawab, bisa juga kalian ucapkan, aku bangga padamu. Nah, itu contoh kalimatnya. Atau bisa contoh yang ketiga kamu ucapkan. Kamu melakukan yang terbaik. Atau kamu juga bisa mengucapkan, kamu luar biasa. Nah, ini Betty, Kak Betty, ya? Itu kayak anak-anak yang sekarang ya, adik-adik juga kita beri ini ya, kamu luar biasa, karena jawabannya benar semua, Kak Betty. Iya, benar sekali. Kita berikan kalimat pujian ya untuk adik-adik yang sudah menjawab tadi, yang sudah menyaksikan ini. Benar sekali, kita ucapkan, kamu luar biasa. Luar biasa. Oke, benar sekali. Sekarang itu bisa kita contohkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika teman kita atau ada orang sekitar kita sudah melakukan hal yang baik, yang terbaik, dan yang benar. Kamu bisa mengucapkan contoh-contoh kata-kata ini ya, adik-adik. Nah, ya, oke. Sekarang coba perhatikan. Ayo amati gambar apa ya ini? Pernah nggak main ini? Adik-adik pernah nggak main seperti ini? Ayo, adik-adik pernah ya? Pernah Bu, katanya perahu kertas. Oh, iya iya. Lanjut. Oke, nah kegiatan ini kita akan berkreasi nih. Pernahkah kamu bermain perahu kertas? Yuk kita belajar cara membuat perahu kertas. Oke. Hari ini kita akan praktekkan langsung nih. Cara membuat perahu kertas. Di sini kakak punya satu kertas F4. Kertas biasa ya. Nih, kita akan membuat perahu kertas. Nah, yang pertama, di sini ada kertas. Lalu kita lipat menjadi dua bagian sama rata. Kita lipat menjadi dua. Seperti ini. Lalu kita garis seperti ini pakai tangan ya, pasti adik-adik udah bisa nih ya, pernah kan bermain perahu kertas. Setelah dilipat ini langkah pertama ya adik-adik. Yang belum bisa, nah, coba ya di rumah, atau bisa ikuti langkah-langkah yang kakak lakukan. Nah, ini kertas tadi udah kita lipat menjadi dua, lalu kita lipat lagi menjadi dua. Nih, langkah keduanya kita lipat lagi. Kita temukan ujung yang satu dengan ujung yang lain. Setelah dilipat, kita ginikan, kita urut, kita tekan supaya lipatannya terbentuk. Ini langkah kedua. Sudah terjadi seperti ini. Sudah bisa ya? Nih. Lalu langkah ketiga, kita buat segitiga nih. Ujung yang ini kita lipat ke sini. Lalu kita tekan lagi. Nih. Setelah kita tekan, kembali kita tekan lagi yang sebelah sini. Kita ratakan posisinya. Ya. Bentar. Ini. Nah. Nih. Sudah jadi seperti ini. Ini langkah nomor 4 ya. Sudah membentuk seperti segitiga seperti ini adik-adik. Lalu langkah selanjutnya adalah, oke, mana ini kursornya? Langkah kelima, bagian bawah ini kan ada dua. Kita lipat ke atas. Nih, kita lipat ke atas ya adik-adik. Lipat, kita ratakan lagi. Lalu yang satunya kita lipati juga seperti contoh yang tadi. Sama seperti yang tadi. Nah, udah bentuk seperti ini. Kita tekan-tekan supaya bagiannya terbentuk ya. Oke, udah seperti ini. Sekarang langkah ketujuh. Kita giniin dulu. Yang sisa ini kita giniin. Yang ambil ini kita tekuk seperti ini. Kita simpan di sini. Kita kembalikan ke sini. Ulangi juga di sisi yang lain. Nih. Ya. Sudah bisa? Hebat sekali ya.
bisa bermain perahu kertas, yang belum bisa kita pelajari bersama-sama. Kita tekuk atau lipat bagian ini lagi sebelahnya juga. Lalu langkah ke-7, begini kan, buka bagian dalam ini dan kita bentuk menjadi diagonal, lipatan diagonal seperti ini ya. Kita tekuk yang ujung ini bertemu ujung yang ini. Nih, kita temukan. Lalu kita tekan-tekan lagi supaya dia terbentuk ya. Nih. Sudah seperti ini, kita ambil lagi satu bagian yang ini, lalu kita temukan ujung yang ini ke ujung yang ini. Ujung bawah ini, ujung yang atas kita lipat lagi seperti ini adik-adik. Nih. Lakukan hal yang sama dengan ujung yang ini juga. Kita lipat bagian bawah, temukan dengan bagian atas. Ya. Oke. Oke. Sudah seperti ini. Ya. Lalu, sekarang kita buka nih. Angka 10, kita buka seperti ini. Ini ya. Ambil buka seperti ini. Nah, yang kiri dan kanan ini temukan. Kita temukan. Jadi seperti gambar ini, wajik ya. Lalu setelah kita temukan menjadi bentuk seperti ini ya tadi yang ujung ini kita temukan sama ujung yang ini. Nah, sekarang kita buka dengan cara ini. Pelan-pelan kita buka ujung sisa ya, pinggir-pinggir kita buka pelan-pelan. Lalu kita atur sedemikian rupa hingga jadilah perahu kertas seperti gambar nomor 13 itu. Ini gambar perahu kertas atau bentuk perahu kertas yang adik-adik bisa buat ketika di rumah aja seperti sekarang ini. Jadi bisa main sama adik-adiknya, sama kakaknya, membuat perahu kertas. Sangat mudah ya, cuma pakai kertas biasa. Lalu dibentuk-bentuk tadi ada langkah-langkahnya. Lalu ini jadi deh perahu kertas. Sudah bisa ya adik-adik? Udah pernah juga ya bermain seperti ini? Sini? Kakak lihat udah jawab, aku sudah bisa buat sendiri katanya saat TK, kata Rubinka. Ya, Rubinka udah bisa, wah hebat sekali nih Rubinka. Terus juga Syafiq udah pernah katanya, Arkan sudah pernah. Wah banyak ya yang sudah pernah membuat perahu kertas. Nah, perahu kertas ini bisa adik-adik mainkan. Seperti contoh gambar anak yang tadi ya, kita lihat gambar anak yang tadi yang bermain perahu kertas. Nih. Nah, di sini adik ada anak yang pakai baju merah. Dia bermain perahu kertas ya adik-adik. Dia letakkan perahunya di sebuah wadah yang ada airnya, lalu ditiup-tiup sama dia. Nah, itu bisa adik-adik lakukan seperti contoh yang dilakukan adik yang pakai baju merah ini ya. Perahu kertas Betty, kan? Kak Betty. Iya. Ternyata gampang ya Kak Betty ya buatnya. Iya, gampang sekali ya. Terus sambil bisa main air ya Kak Betty ya. Bisa mengisi waktu. Adik-adik udah pada bilang bisa bikin Pak Kak Betty. Jadi iya, nanti adik-adik bisa ini ya bermain dengan adik-adiknya di rumah ya. Dengan seperti itu ya Kak Betty ya. Iya betul, jadi adik-adik bisa main perahu kertas ini bersama orang tuanya, sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya di rumah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini langkah-langkahnya tadi. Kemudian, nah sekarang kita masuk kuis Ki Hajar nih. Kuis Ki Hajar 1, ayo siap-siap adik-adik. Ayo siap-siap ya adik-adik ya, langsung ketik tadi Kak Eni udah sampaikan di tabelnya, ketik Ki Hajar 1 sama dengan terus pilihan jawabannya ya adik-adik ya. Ki Hajar 1 A, B, C atau D ya. Sudah siap belum adik-adik? Kita mulai ya. Siap Kak?
kasih batas chat dulu apa ya, supaya nyarinya gampang. Siap ya. Oke, kuis Ki Hajar 1 akan segera kita mulai. Ketiknya di kolom chat Ki Hajar 1 kurang 1 Kak. Ki Hajar 1. Iya, Ki Hajar 1 ya. Iya. Sama dengan titik-titik. Sama dengan. Titik-titik. Oke. Siap, Kak ya? Betty boleh dimulai. Oke, kita mulai. Nah, ini contoh kata pujian adalah A jelek, B buruk, C membosankan, atau D hebat. Ketik di kolom chat, pilih all participant ya. Jangan private. All panelists ini ya, iya. Ki Hajar 1 sama dengan apa? Yuk kita tunggu jawaban adik-adik. Berhadiah pulsa Rp25.000 untuk adik-adik yang menjawab benar kuis Ki Hajar 1 ini. Contoh kata pujian adalah A jelek, adik-adik. B buruk, C membosankan, atau D hebat. Coba contohnya. Yuk, silakan jawab ya adik-adik. Yuk, kakak tunggu masih. 1 menit lagi ya kak ya. Iya, kita tunggu 1 menit lagi. Kuis Ki Hajar 1. Contoh kata pujian adalah A jelek, B buruk, C membosankan, atau D hebat. Jawab di kolom chat, ketiknya Ki Hajar 1 sama dengan A, B, C, atau D. Pilih all panelists ya, jangan privately. Jangan privately. Oke, kita tunggu. Udah banyak jawaban yang masuk. Wah, banyak sekali ya. Cukup opsinya ya adik-adik. A, B, C, atau D. Wah, sudah banyak sekali. Ini ada. Betty, ini tadi ada ya di materi ya Kak Betty ya. Ya, ada tadi di materi. Sudah kakak jelaskan ya. Contoh tadi ada di tadi yang awal-awal Kak Betty. Pertanyaan. Mirip ini ya. Kak Betty ya. Iya, betul sekali. Ayo, wah banyak sekali ya sudah jawab. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah jawab. Ya, Kak Betty waktunya udah habis. Ya, udah habis. Kita cek dulu jawabannya ya, Kak Betty ya. Jadi, kata pujian yang contoh kata pujian itu D, hebat. Jawabannya D, hebat. Jawabannya D. Kita cek ya, Kak Betty ya. Ya, siap. Di atas. Adik-adik nanti ini akan dicari yang paling benar jawabnya, nulisnya paling benar, dan paling cepat. Iya, Kak Betty ya? Iya, betul sekali. Kita cek Kak Betty, mana yang paling duluan? Jawabannya tadi D ya. Hebat. Ini yang pertama ini, di saya ada yang menjawab ini, siapa ya? Arkana ya? Iya, Arkana Mah. Arkana Mahavendra. Purna, iya betul jawabannya ya. Juga betul. Oke, selamat untuk Ananda Arkana. Yang lain semangat ya, nanti masih ada 2 kuis lagi. Nah nanti Ananda Arkana, adik Arkana nanti silakan menuliskan nama dan nomor HP-nya ya. Nanti formatnya Kak Eni tulis di chat ya. Arkana ya, nanti bentar lagi Kak Eni tulis ini formatnya. Ya. Oke, Kak Betty boleh dilanjutkan Kak Betty. Oke, ya oke. Tadi Ki Hajar 1 ya udah dimenangkan oleh adik kita namanya Arkana Mahavendra Purna. Benar sekali jawabannya, formatnya juga benar, paling cepat. Jadi adik-adik terus simak ya penjelasan atau pemaparan sajian pembelajaran oleh kakak. Nanti masih ada kuis Ki Hajar 2 dan 3 ya. Tetap saksikan. Sekarang kita lanjut dulu materinya. Nah, sekarang ada gambar nih, ada teksnya juga. Kita baca sama-sama dulu ya. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang membersihkan sekolah mereka loh. Kita baca dulu. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam.
Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman sekolah. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolahnya. Mereka berbagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Wah, ternyata dari gambar ini nih adik-adik, rupanya semalam atau kemarin sorenya ada angin yang bertiup sangat kencang dan hujan turun dengan lebatnya atau derasnya sepanjang malam sehingga menyebabkan banyak air yang tergenang di halaman sekolah dan juga banyak daun-daun dari pohon-pohon yang ada di sekolah itu ini apa? Rontok ya atau berguguran. Jadi halaman sekolahnya ini kotor. Nah, di sini Udin dan teman-teman sekelasnya itu mau membersihkan halaman sekolahnya supaya bersih kembali nih. Mereka bekerja sama, ada yang mengambil sampah, ada yang menyapu, ya, ada yang mengepel. Mereka bekerja sama atau bekerja bakti membersihkan halaman sekolah ini supaya bersih kembali nih. Oke. Kita lihat nih. Semua anak ikut bergotong royong. Mereka semangat membersihkan sekolah. Berilah pujian untuk mereka berdasarkan gambar bawah ini. Oke, lihat gambar nomor satu. Contohnya apa nih? Contoh kita berikan pujian kepada anak nomor satu ini. Ya, kita berikan pujian. Siapa yang bisa memberikan pujian pada? Wah, benar. Yang dijawabkan oleh Quinsha katanya. Wah, Udin sangat hebat. Contoh yang diucapkan oleh Quinsha untuk gambar nomor satu. Ya. Nih, kita lihat. Bagaimana ya contoh sikap kita atau berikan pujian kita kepada gambar nomor satu. Wah, Udin hebat sekali. Betul sekali. Ya, contohnya. Kita lihat dulu jawabannya. Atau ini ibu buat namanya Budi. Budi, kamu rajin sekali. Nah, betul juga tuh. Atau kamu buat Udin, kamu rajin sekali. Atau yang disampaikan oleh teman-temannya, wah Udin, kamu sangat hebat. Betul juga ya. Jadi kalimat-kalimat ucapan ini bisa diucap pujian, bisa disampaikan untuk temannya yang sudah melakukan suatu hal yang baik. Contoh yang kedua. Apa contohnya? Kalimat pujian yang bisa diberikan pada gambar nomor dua ini. Ayo. Oke, banyak ya. Wah. Ini bukan kuis hajar nak ya, ini hanya pemaparan materi dulu, nanti baru kuis hajarnya. Wah, rajin sekali, kata Arkan. Lalu kata Quinsha, wah Lani dan Siti sangat rajin. Wah, betul sekali yang disampaikan oleh teman-temannya ini ya. Wah, Udi katanya Lani dan Siti rajin sekali. Contohnya seperti itu. Sekarang kita lihat nih. Nah, ini contoh kalimatnya. Aku bangga pada Lani dan Siti yang menyapu halaman sekolah. Nah, selain kata hebat, berani, kamu juga bisa menggunakan kata bangga ya. Yang bisa diucapkan kepada temanmu yang sudah melakukan suatu hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Lani dan Siti ini. Oke, sekarang gambar nomor tiga nih. Gambar nomor tiga. Ayo, apa ya yang dilakukan oleh anak ini? Coba buatlah suatu kalimat pujian. Ayo adik-adik, jawabnya di chatting ya adik-adik ya. Chatting, Belum kuis ya kak ya? Nah, belum kuis nanti. Ya. Adik-adik ini jawab dulu ya, nanti kuisnya setelah ini nanti adik-adik. Wah, jawabnya ada yang jawab nih. Aku sangat bangga pada Edo dan Benny. Kamu rajin sekali, Budi. Bisa juga. Lalu ada juga yang jawab, kalian hebat ya. Oke. Betul sekali. Wah, banyak sekali ya yang udah jawab. Udin. Wah, Udin dan Edo hebat sekali katanya. Lalu ada Panci 304 jawabnya,
Wah, Udin dan Budi hebat sekali membersihkan sekolah. Ini Budi terus katanya. Iya. Kalian rajin sekali, kata Aisyah. Kata Hector, kamu keren, Benny. Wah, bisa juga tuh menggunakan kata keren ya. Banyak ya kata pujian yang bisa kita ucapkan. Ini jawabannya. Edo dan Udin sangat baik membersihkan lantai sekolah. Nah, itu contoh kalimat pujian juga ya yang diucap yang disampaikan adik-adik tadi juga yang di kolom chat itu juga sudah benar semuanya. Sekarang nomor 4 nih. Apa ya? Oke. Wah, udah banyak nih yang jawab. Ayo adik-adik coba buat adik-adik nomor 4 ya. Iya. Apa nih contohnya? Dayu rajin sekali, kata Arkan tadi. Betul. Dayu, kamu hebat sekali, kata Dian Agustin. Lalu kata Quinsya, wah, Dayu hebat karena dapat melestarikan lingkungan. Wah, ini juga benar nih. Bagus sekali ya. Wah, hebat sekali kelas kalian, kata Jessica. Oke, banyak sekali ya contoh kata-kata pujian atau kalimat pujian yang sudah dikirim adik-adik tentang gambar-gambar ini. Lihat nih, contohnya lagi, Dayu hebat, ia mengambil sampah yang berserakan. Nah, itu dia contoh dari kalimat atau kata pujian yang bisa kita berikan kepada teman kita yang sudah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang baik. Nah, sekarang perhatikan sini. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Ternyata Siti dan Lani ini ya membutuhkan waktu yang lama nih dalam menyapu daun-daun. Sementara Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik nih adik-adik. Nah, jadi inilah kegiatan dua kegiatan ini membutuhkan waktu yang berbeda nih. Kegiatan yang pertama yang dilakukan Siti dan juga temannya Lani membersihkan menyapu daun-daun ini membutuhkan waktu yang lebih lama atau waktu yang lebih banyak. Sementara hal yang dilakukan Dayu hanya sebentar yaitu memunguti sampah-sampah botol plastik yang berserakan di halaman sekolah. Nah, ini contoh kegiatan yang mempunyai perbedaan waktu ya dalam pengerjaannya. Sekarang kita membandingkan lama dan sebentar. Nah, coba lihat. Di sini gambar Udin ya. Nomor 1 Udin mengangkat sampah daun-daun tadi. Sementara gambar yang kedua, Edo dan Benny sedang mengepel atau membersihkan lantai. Yang mana yang lama, yang mana yang sebentar? Coba. Yang mana ya yang lebih lama? Dan yang mana ya yang lebih sebentar? Kita lihat dulu di chat. Oke, bentar ya. Oke, yang lama yang kanan katanya. Yang kiri yang sebentar, Udin yang sebentar kak, Edo dan Benny mengepel lantai lama katanya. Ngepel lama kak, oke, Udin sebentar katanya. Oke, kita lihat. Yang mana ya, yang kuning ini atau yang warna ungu, yang sendirian atau yang berdua yang lebih lama di sini. Ternyata, yang lebih lama itu yang waktu mereka berdua ini mengepel lantai. Sedangkan yang mengangkat sampah ini hanya membutuhkan waktu yang sebentar aja ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah Kak bisa. Betty, berarti itu lantainya ini ya luas ya Kak Betty ya, jadi lama ya. Lantainya luas, itu banyak air yang berserakan di sana ya. Banyak air yang terjatuh di situ, airnya tergenang. Jadi lama dua anak ini untuk membersihkannya. Sementara anak yang satu, Udin ini hanya mengangkat sampahnya aja, membutuhkan waktu yang sebentar. Nah, sekarang kita ini kakak punya contoh kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan sebentar. Nah, contoh kegiatan waktu lama, contohnya itu tidur. Jadi adik-adik tidur kita lama ya, bisa berjam-jam dari malam baru bangun pagi. Atau contoh yang kedua,
berpergian keluar kota, misalnya kita dari Jakarta mau ke Bandung, butuh waktu berapa lama? Atau dari Palembang mau ke Jakarta nih, nah juga membutuhkan waktu yang lama. Mencuci piring atau mencuci baju juga membutuhkan waktu yang lama ya, tidak sebentar. Contoh yang sebentar, gosok gigi. Gosok gigi hanya beberapa menit ya, kita bisa gosok gigi hingga bersih, lalu cuci tangan pakai sabun. Kita cuci tangan ya sebentar kurang lebih 1 menit ya, tidak terlalu membutuhkan waktu lama cuci tangannya. Lalu mengganti pakaian atau ganti baju juga nih, misalnya kita pulang sekolah pakai baju sekolah, pulang ke rumah sudah cuci tangan, kita mau ganti baju, ganti bajunya juga sebentar kan, cuma diganti baju, baju yang kita pakai kita taruh di pakaian kotor dan kita ganti dengan pakaian baru. Jadi ini contoh kegiatan-kegiatan yang bisa adik perbedaan yang punya perbedaan waktu pengerjaannya, ada yang lama dan juga Kak Betty. Ya. Betty, coba kita tanya adik-adik Kak Betty yang pekerjaan yang sebentar ini kira-kira adik-adik bisa nggak ya Kak Betty ya? Iya, bisa nggak nih? Harusnya bisa ya Kak Betty ya, coba ya, ditanya okay. Kak Betty. Bisa nggak nih adik-adik mengerjakannya sendiri, mengerjakan yang ini, yang kegiatan yang sebentar ini? Bisa, kata Dian, kata Bima bisa juga, kata Ardianti, dan kata teman-teman yang lainnya bisa. Oke, benar. Nah, hebat ya. Hebat ya, Kak Betty, adik-adik ya. Kelas satu udah ya. Bisa semua. Bisa gosok gigi sendiri, cuci tangan, dan bisa ganti pakaiannya sendiri. Hebat-hebat adik-adik ini. Lanjut, Kak Betty. Oke, kita lanjut ya. Nah. Oke. Bentar ya. Nah di sini adik-adik, aduh, daun yang di berapa banyak daun yang berukuran yang dapat Dai kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 nih. Kita hitung dulu ya daun yang pertama ini, coba kita hitung sama-sama adik-adik. Daun yang pertama yang Dai kumpulkan ada berapa ya? Oke, jawab. Nomor 1 ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat jawabannya. Benar sekali. Jadi nomor 1 ini jawabannya ada 6 daun. Kita hitung satu-satu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita hitung juga nih. Daun yang berguguran yang dikumpulkan oleh Benny. Jadi kalau Dayu tadi mengumpulkan 6 daun, Benny berapa daun ya? Nomor 2? Oke, Alisa, Fatan, Kanaya, Ardianti, Samuel, jawabnya 8, dan teman-teman yang lainnya, jawab 8. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar sekali. Nah, sekarang ternyata nomor 3 nih, Siti. Siti mengumpulkan daun. Berapa ya banyak daun Siti? Ayo, Kanaya sudah benar. Bima, Raihan, Ardiani, Samuel, Fatan, dan teman-teman yang lain. Benar sekali, sudah jawab di kolom chat. Siti mengumpulkan berapa daun? 10. Kita hitung sama-sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi siswa-siswa ini mengumpulkan daun yang berbeda ya. Dayu tadi 6, lalu Benny 8, dan Siti 10 daun. Nah, sekarang kita masuk kuis Ki Hajar 2 nih adik-adik. Ayo, siap-siap lagi Kak Eni. Ya, ayo adik-adik, siap-siap ya. Lihat nanti cara jawabnya, ketik Ki Hajar 2 sama dengan ya adik-adik ya. Ki Hajar 2 sama dengan? Dengan? Di pilih jawabannya, begitu ya Kak Betty ya? Iya betul, kakak aku belum siap. Ya, adik-adik ya, siap. Yuk Kak Betty, kita mulai. Siap ya, kita mulai yuk. Oke. Hitunglah banyak rumah pada gambar di bawah ini. Hitung ya. A6, B7, C8, D9, C8 atau D9, ayo jawab. Ki Hajar 2 sama dengan ya. Ayo hitung adik-adik.
Ayo, Ki Hajar 2 sama dengan hitung jumlah rumahnya ada berapa. Yuk, kita hitung sama-sama. Hitung sama-sama. Jawabnya dibuat Ki Hajar 2 sama dengan A, B, C, atau D ya. Bentar, kakak. Wah, udah banyak yang jawab, Kak Betty. Oh, udah banyak yang jawab ya. Ini. Kita kasih waktu 1 menit lagi, Kak Betty ya. Kasih waktu 1 menit ya, adik-adik. Silakan jawab. Ya. Gampang banget, Kak Betty. Oh. Tadi udah diajarin. Tadi kan daun ya, Kak Betty ya. Iya, betul, daun. Gambarnya rumah. Ayo, adik-adik. Tadi, Kak Betty, ini tadi ada peserta dari Malaysia loh, Kak Betty. Oh, ada dari Malaysia ya? Halo, ya. Malaysia. Selamat datang. Boleh ikutan kuis yang dari Malaysia juga. Oh, namanya Aisyah Najwa ya dari Malaysia. Halo Aisyah. Ada Safiq juga tadi Kak Betty. Oh, Safiq juga. Ini Safiq udah jawab. Safiq sudah jawab. Kita tunggu jawaban adik-adik semuanya. Ki Hajar 2 sama dengan A, B, C, atau D. Adik-adik yang dari Malaysia, dari seluruh Indonesia yang lain juga bisa jawab ya. Kita tunggu ya. Oke, Kak Betty, waktunya udah habis. Oke, udah habis. Kita cek yuk, Kak. Kita cek ya, Kak, ya. Ya. Jadi jawabannya yang benar ada berapa ya rumahnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi jawabannya C. Jawabannya C. Kita lihat di jawabannya C ya, adik-adik ya. C. Kita lihat dari yang atas sekali dulu ada yang menjawab ya. Ini di KNI ada... Ini ada siapa? Bentar, sama. Quinsa Medina, Kak ya. Quinsa ya. Ya, Quinsa Medina. Oke, selamat untuk adik Quinsa, Quinsa Medina ya. Nah, nanti Quinsa. Adik Quinsa, nanti ini ya, silakan menuliskan data nama dan nomor telepon ya. Nanti formatnya ke ini kirim di chat ya. Oke, selamat ya untuk Quinsa Medina. Kita lanjut ya, Kak. Ya, silakan dilanjut, Kak. Nah, oke. Nah, pernah nggak adik-adik lihat pelangi? Ya, pernah tentunya ya. Nah, pelangi pada musim hujan. Jadi, ini ada kegiatan, ada gambar nih. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Ya, pelangi menunjuk ke arah langit. Teman-teman, lihat katanya, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Ya, nah, sekarang coba kakak tanya nih. Kakakku suruh. Yang mana ya kegiatan urutan kegiatan ini yang diceritakan oleh Lani? Gambar yang mana ya? Kita lihat dulu. Jadi ini gambarnya acak-acakan loh adik-adik. Kita urutkan. Nah, jadi ini gambar nomor 1, gambar yang di tengah. Jadi gambar yang di tengah ini ada 3 anak, Lani dan teman-temannya sedang bermain di halaman rumah. Mereka bermain sangat gembira. Lalu mana lagi ya? Gambar selanjutnya seperti apa? Kegiatannya. Wah, ketika mereka main, ternyata tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Sehingga mereka basah. Mereka pun kewalahan ya. Ini. Lalu mereka kehujanan. Setelah itu, mereka masuk nih. Masuk ke dalam rumah melihat suasana hujan. Ya, mereka lihat tuh hujan dari jendela turun dengan derasnya. Lalu karena hujan turun, jadi mereka nggak bisa main di halaman rumah ya. Jadi mereka main di dalam rumah bermain mobil-mobilan, gambar nomor 4. Nah, ternyata setelah hujan reda, mereka keluar. Nampak sebuah pelangi. Pelangi muncul ketika hujan sudah reda ya. Nah, di sini warnanya merah, kuning,
hijau, biru, atau Mejiku Hibiniu nanti ya. Untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan tentang pelangi. Nah, adik-adik, ada lagu nih. Kita nyanyi sebentar ya, lagu Pelangi-Pelangi. Bentar. Nyanyi sebentar lagu Pelangi-Pelangi nih adik-adik. Tentunya adik-adik pernah ya menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ini. Kakak canggih nyanyikan dulu ya, ciptaan Ate Mahmud. Pelangi. Adik-adik ikut nyanyi ya. Ya, ikut nyanyi yuk ya. Kita nyanyi sama-sama. Pelangi-Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerakan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Satu kali lagi ya, sama-sama ya adik-adik di seluruh Indonesia dan juga adik-adik yang dari luar negeri. Oke, kita nyanyi sama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama ya, sama teman-temannya, dengan nada yang tepat, dan menyanyi itu juga membuat hati kita gembira ya. Oke. Nah, ternyata Siti ini membacakan ceritanya di kelas. Teman-teman senang mendengarkan cerita Siti. Ya. Nah, ayo kita ukur lamanya Siti membaca cerita. Ternyata bisa diukur melalui lagu nih. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan mendengarkan lagu Pelangi. Jadi Siti bercerita, lalu diputarkan lagu Pelangi. Gitu ya. Nah, lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi berapa kali hingga Siti selesai membacakan ceritanya. Jadi ada tugas nih, Siti membacakan ceritanya di depan kelas, lalu diukur, dihitung lama Siti bercerita ini melalui lagu Pelangi-Pelangi. Ternyata adik-adik, Siti ini membacakan ceritanya sama dengan 2 kali lagu Pelangi-Pelangi. Nah, lalu giliran Edo, sementara itu Edo bercerita ini hanya membutuhkan 1 kali lagu Pelangi ya. Jadi Edo dan Siti membutuhkan waktu yang lama berdasarkan lagu Pelangi-Pelangi ini mereka berceritanya. Nah, jadi lagu ini dapat kita jadikan sebagai alat ukur dalam menentukan waktu. Alat ukur ini seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Karena tidak ada satuan resmi kalau tidak baku. Nah, jadi Siti tadi 2 lagu, sedangkan Edo 1 kali lagu ya. Dia membutuhkan waktu lama berceritanya. Baik adik-adik, lanjut ya. Oke. Nah, Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu juga memuji Siti karena suaranya terdengar sangat jelas. Sementara itu, Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Nah, seperti ini kira-kira. Lani mengatakan hal ini pada Siti. Siti, kamu hebat sudah berani bercerita di depan kelas, kata Lani. Lalu Dayu, Dayu ngomong seperti ini. Suaramu terdengar jelas, aku suka, kata Dayu. Lalu Edo, Edo juga menyampaikan ya kata-katanya untuk Siti, yaitu Siti, ceritamu sangat menarik, kamu membanggakan, kata Siti. Nah, kemudian karena sudah diberikan pujian oleh 3 temannya, Lani, Dayu, dan Edo, Siti pun mengucapkan terima kasih teman-teman. Nah, jadi adik-adik, setelah kata pujian kita ucapkan, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Misalnya ada teman kita yang sudah mengucapkan, wah kamu hebat ya, kamu berani, kamu luar biasa. Kamu bisa menjawabnya, membalasnya dengan kata, terima kasih teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ayo kita amati lagi nih gambar. Pulang sekolah, Siti
merasa lapar, ya. Adik-adik pernah kan tentu lapar pulang sekolah? Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai nih. Bagaimana ya suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Jadi adik-adik ketika makan di rumah bersama orang tuanya, bersama keluarganya, sudah sesuai aturan belum ya? Seperti yang dilakukan Siti? Yuk. Kita lihat ya. Nah, jadi aturan makan di rumah Siti ini ada 4 nih. Jadi sebelum makan kita harus berdoa. Kata Akila Sapir sudah sesuai. Kita harus berdoa dulu. Berdoa makan ya, berdoa menurut agamanya masing-masing. Lalu yang kedua kita harus duduk tertib. Duduk ya, duduk di meja makan dengan tertib. Jangan duduknya acak-acakan atau misalnya kakinya diangkat atau gimana gitu ya. Jadi saat makan kita harus duduk dengan tertib. Yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Jadi saat kita makan jangan sambil ngomong, sambil bicara, atau sambil bercerita. Nanti akan tersedak ya, makanannya nyangkut di tenggorokan. Itu berbahaya ya. Lalu aturan makan di rumah Siti yang terakhir yaitu berdoa setelah makan. Jadi sebelum kita mengawali makan tadi kita berdoa. Dan setelah makan juga kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Sehingga makanan yang kita makan ini bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Ini aturan makan di rumah Siti. Nah, adik-adik juga harus melakukan aturan makan ini yang benar ya. Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan makan di meja makan bersama keluarga ini terjadi atau terlaksana dengan baik ya. Oke, sekarang masuk kuis Ki Hajar nih. Ki Hajar ketiga loh adik-adik, ayo. Ki Hajar tiga ya kak ya. Ya. Adik-adik jawab ya, nanti formatnya nanti ketik Ki Hajar tiga. Ki Hajar tiga sama dengan. Ya. Siap belum? Ki Hajar, maaf saya salah. Ki Hajar ya. Kakak tulis nulisnya salah nih. Ki Hajar 3 sama dengan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Paham ya adik-adik ya? Ya, Ki Hajar 3. Ketik di kolom chatnya. Ya, yeah. Ayo Kak Betty kita mulai kuisnya. Oke, okay, siap ya. Kita mulai Ki Hajar 3. Oke. Okay. Ini soalnya, setelah hujan reda biasanya akan muncul A bintang, B bulan, C pelangi, atau D meteor. Nah, tadi udah kita bahas ya. Setelah hujan reda biasanya akan muncul apa ya? A bintang. Ya, adik-adik. Tadi Kak Betty udah loh nyampein tadi ya. Tahu. C pelangi atau D meteor. Setelah hujan reda biasanya akan muncul apa ya? Ya, jawab adik-adik. Setelah hujan reda, maka akan muncul apa ya? Kak Betty, kita kasih waktu 2 menit ya, Kak Betty ya. Oke, kita kasih. Kalau tadi ada yang ikut nyanyi, berarti harusnya benar ya, Kak Betty ya? Jadi kan kita nyanyi ya? Tadi kan udah nyanyi tuh. Nah, setelah hujan reda, maka akan muncul apa ya? Pasti tahu nih adik-adik, karena adik-adik yang ikut pembelajaran hari ini hebat semua nih, pintar-pintar ya. Kita tunggu ya jawaban adik-adik. Oke, kita tunggu. Yo, jawab A, B, C, atau D. Setelah hujan reda, biasanya akan muncul A bintang, B bulan, C pelangi, atau D meteor. Jawabnya Ki Hajar 3 sama dengan tulis di kolom chat ya adik-adik. Kita masih tunggu adik-adik dengan jawaban yang tepat dan format yang benar. Semua materi tadi udah kita bahas. 1,
1 menit lagi ya Kak Betty ya? Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Kita tunggu adik-adik ya untuk jawab soal ini. Berhadiah pulsa 25.000. Tadi udah ada 2 yang menang. Ya, tadi Kak Betty yang 2 menang tadi, yang 1 dari Bali. Oh, Bali. Yang 2 dari Aceh Kak Betty. Ah, jauh ya, 1 dari Bali, 1-nya dari Aceh. Nah, yang ketiga ya, itu naik. Sudah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah ya, Kak Betty ya. Nah, yang Timur. Nah, kita cari yang waktu Indonesia Timur ya, adik-adik, yang waktu Indonesia Timur atau yang waktu Indonesia luar negeri. Waktu yang luar negeri ya, Kak Betty ya. Yang luar negeri juga boleh. Ayo, siapa ya juara ketiganya? Tunggu. Lihat. Oke, Kak Betty, waktunya sudah habis. Oke, waktu sudah habis ya. Kita sudah terima jawaban adik-adik. Jadi, bahas dulu Kak Betty ya. Setelah hujan reda, biasanya akan muncul C, pelangi. Sudah kita bahas tadi jawabannya pelangi. Sudah ada lagunya juga. Yuk kita lihat siapa jawaban yang benar. Jawabannya Kak Betty ya. Mm-mm. Di KNI ini yang menjawab mana ya? Whisky Hajar 3. Ini jawabannya tadi C ya, Kak ya? Iya. Whisky Hajar 3 sama dengan C. Ini di KNI tertulisnya Raditya, di Kak Betty? Sama. Yang paling cepat Raditya Putra Adina. Nah, oke. Okay. Selamat Adik Raditya Putra. Nanti silakan menuliskan datanya di chat ya. Formatnya KNI kirim di chat ya. Selamat untuk Raditya. Ya, selamat ya untuk adik Raditya Putra Adin dari tulis yang dari mana? Jadi, tadi udah ada 3 kuis Ki Hajar yang udah diikuti adik-adik. Yang menang kuis Ki Hajar 1 tadi Arkana dari Bali, lalu Quinsa dari Aceh. Dan yang ketiga ada Aditya. Selamat ya Raditya untuk adik Putra. Semua. Ya, oke. Okay. Selamat ya Raditya Putra ya. Iya. Nah, Kak Betty, kita kuis sudah, materi sudah ya Kak Betty ya. Nah, ya, sekarang udah, tiba udah masih ada 10 menit, kita ke sesi tanya jawab ya Kak Betty ya. Nah, ya, adik-adik ya, nanti ya adik-adik yang ingin nanti silakan ini ya tulis di chat boleh. Boleh tulis di kolom chat. Ini suaranya hilang. Ini ya, tanda raise hand ya di samping nama. Ada tanda raise hand ada di samping nama. Ada tanda tangan gitu ya. Nah, adik-adik tinggal di situ. Kita tunggu ya Kak Betty ya. Pertanyaan dari adik-adik ya. Ya, adik-adik silakan. Tadi itu ada yang ingin bertanya. Namanya tadi. Boleh, yang ingin tanya silakan adik-adik. Untuk sesi ini. Ini ada Quinsa mau bertanya, coba Quinsa. Boleh Quinsa, dari Quinsa yang menang tadi ya. Boleh Quinsa, saya tanya. Quinsa sudah bisa bicara. Yang lain sebentar ya, ini ada Raditya, ada Hector. Nah, Quinsa dulu. Kalau masak lama enggak, Kak? Oh, masak ya. Lama enggak, Kak? Kalau masak lama enggak, coba Kak Betty. Jawab dulu ya, Kak Betty. Iya, boleh. Dari Quinsa. Dulu ya, Quinsa ya. Iya, okay. Masak lama enggak, Kak? Iya, masak juga membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, adik-adik, lama ya. Misalnya kita masak. Iya, atau masak lauk seperti rendang
ayam kecap dan sebagainya, ya, masak-masakan itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Jadi masak juga termasuk kategori kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang lama. Terima kasih ya Quinsa pertanyaan. Iya Quinsa, ya. Kita cari lagi ya Kak ya. Boleh. Tadi ada ada Hector coba. Silakan Hector. Sebentar saya cari Hector. Yang lain boleh menulis ya, adik-adik ya. Hector. Hector bisa tulis. Raditya, sebentar ya, kita kasih ke Hector dulu. Ibu. Iya. Iya. Hector sudah bisa bicara, ayo. Hector Tama, silakan, adik Hector. Ibu. Anu ibu, kalau kita pergi dari Indonesia ke Jakarta lama kah ibu? Dari mana? Dari Indonesia ke Jakarta. Dari Indonesia. Indonesianya di mana Hector? Hector di mana tinggalnya? Di Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah Kak Betty. Jadi pertanyaannya kalau dari Sulawesi Tengah ke Jakarta lama nggak Kak? Gitu. Iya, oke. Terima kasih ya Hector pertanyaannya. Jadi Hector bertanya, katanya, Bu, kalau dari Sulawesi Tengah ke Jakarta lama nggak ya? Iya, juga membutuhkan waktu yang lama. Kita naik pesawat itu dari Sulawesi Tengah ke Jakarta juga membutuhkan waktu lama ya. Mungkin 3 jam atau 2 jam dari Sulawesi Tengah itu ya. Nah, jadi lama deh. Kalau dari Sulawesi ke Jakarta gitu. Kalau naik pesawat ya Kak Betty ya. Kalau ya, bisa naik kapal lebih lama lagi ya Kak ya. Lagi. Iya betul. Kalau kita naik kapal lebih lama lagi melintasi Laut Jawa dulu baru ke Pulau Jawa baru ke Jakartanya masih naik mobil lagi. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya kita berpergian dari Sulawesi Tengah ke Jakarta. Ada lagi? Cukup ya Hector ya. Satu lagi Kak ya. Satu lagi habis itu kita lihat yang di chat ya. Iya, sama-sama Hector. Ini ada Raditya Kak. Coba ya, ini Raditya. Ini tadi yang menang kayaknya nih. Raditya ya, boleh? Raditya dari mana ya? Ayo Raditya. Raditya boleh sudah bisa berbicara? Kepulauan Riau. Oh dari Kepulauan Riau. Ya silakan Raditya. Pertanyaannya apa, Dek Raditya? Belum masuk suaranya Dek Raditya. Ada pertanyaan apa? Ya, Raditya. Ditanya apa? Batam Jakarta berapa? Jadi Raditya mau bertanya apa ya? Kita tunggu Raditya. Ada Raditya? Sudah terhubung? Kayaknya nih sambungannya nih, sinyalnya nih Kak nih. Raditya sudah terhubung? Coba kita cek yang lain ya. Iya, coba yang lain. Banyak banget yang angkat tangan Kak Betty, kayaknya nggak cukup nih kalau nanti waktunya. Ya. Ada Dian. Ya nanti ya, awas ya. Ya tidak nih. Belum disitu apa-apanya kemana. Mana tadi Raditya. Oke sekarang satu lagi kali ya Kak ya. Boleh kasih kesempatan ya. Udah ibu mau semua. Udah ya kan ada bilang tadi. Apa-apa Raditya pertanyaannya boleh ditulis ya Nak ya. Boleh ditulis di chat Raditya. Boleh ditulis ya nanti kita kakak baca di chatnya. Nah sekarang satu lagi tadi Dian. Silakan dia. Halo? Ya. Halo Dian. Dari mana? Dia dari mana? Surabaya. Oh,
dari Surabaya, Kak Betty. Ya, ayo Adik Dian mau bertanya apa? Susunan pelangi apa, Sak? Oh, susunan warna pelangi ya? Terima kasih ya Dian pertanyaannya dari Surabaya. Jadi pelangi itu tersusun atas 7 warna. Yang pertama kita sikat Mejiku Hibiniu, merah hingga kuning. Mejiku hijau, hi-hinya hijau, bi biru, ninya nila, dan unya ungu. Jadi Mejiku Hibiniu ada 7 warna ya, susunan warna pelangi. Merah, Mejiku merah, ji jingga, ku kuning, hi hijau, ni biru, ni nila, atau dan yang terakhir ungu. Mejiku Hibiniu, seperti itu. Jadi ada 7 susunan warna pelangi. Ya, Adik Dian dari Surabaya. Jadi ada 7. Nah, ini warnanya ya, kita 7 ya. Ya, ini merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini warna pelangi ada 7. Mejiku Hibiniu katanya, supaya mudah menghafal. Oke, terima kasih Adik Dian. Oke. Ini ada lagi nih Kak nih. Banyak banget yang mau bertanya, Kak. Iya. Satu lagi aja deh Kak ya. Hila, yuk. Sahila. Ini Sahila pengen bertanya ini. Sahila. Pelangi itu terbuat dari apa? Oh, pelangi terbuat dari apa? Oke. Okay. Pelangi terbuat dari apa, Kak? Ini ya. Mama dong, masa pasang ke dalam sana. Iya, Adik-adik. Kakak jelaskan pelangi itu adanya ketika hujan sudah reda atau sudah berhenti ya. Nah, ketika hujan sudah reda atau sudah berhenti ini, pelangi itu terbuat dari apa? Jadi ada tetesan air hujan itu yang terkena sinar matahari, kan matahari muncul lagi nih ketika sudah hujan. Mereka melakukan pembiasan atau melakukan ini, bertemu pada suatu titik. Nah, jadi tetesan air hujan tadi bertemu dengan sinar matahari yang baru muncul akan membentuk pelangi. Itulah akibatnya pelangi itu muncul ketika hujan telah selesai. Seperti itu, Syahila. Ya, Kak Betty. Ya. Ya, Kak. Kita tutup ya, Kak Betty ya. Ya udah jam 9, nggak terasa ya. Ya. Dari chat, Kak Betty, kita lihat yang dari chat. Ini ada, yang di saya nih, Kak Betty, ini ada dari Nur Sahrijal. Dari SDN Kalirejo. Kalau hanya hujan gerimis, ada pelangi nggak, Bu? Gitu. Oh, kalau hujan gerimis, biasanya sih tidak muncul ya. Biasanya kalau hujannya sudah lumayan deras karena ada pembiasan dengan cahaya matahari tadi, baru muncul pelangi. Nah, kita bisa mengamati pelangi itu ketika hujan telah reda, seperti itu adik-adik. Ya. Apa tadi? Nur. Ya, begitu ya, Dik Nur ya. Terus, ya. Oke, Kak Betty, ini masih ada pertanyaan lagi ya, Pak Kak Betty ya. Nila itu warna apa, Kak? Nila itu seperti warna ini loh tadi nih, warnanya ya. Biru, tapi ini warna pelangi tadi mana ya, Kakak lihat kan. Ini warna pelangi ya, kita lihat lagu pelangi-pelangi tadi ini. Nah, ini di urutan 2 dari bawah ini, warna nila. Mejiku Hibiniu, seperti ini warnanya nih. Agak kebiru-biru tuaan. Itu nomor 2 dari bawah ya, itu warna nila. Bawah ya Kak ya. Oke, Kak Betty, kayaknya pertanyaannya cukup. Iya. Adik-adik, ya Kak Betty boleh tampilkan kontak personnya. Iya. Iya. Adik-adik, nanti yang tadi bertanya belum terjawab karena waktunya sudah habis, nanti boleh tanya langsung ke Pak Kak Betty ya. Iya, boleh. Ada alamatnya di situ, boleh difoto dulu, di screenshot gitu. Adik-adik tekan print screen ya, nanti kan udah terfoto. Nanti adik-adik boleh langsung japri Kak Betty ya, Kak Betty. Iya, boleh. Jadi nanti Kak, adik-adik yang belum bisa bertanya, nanti silahkan langsung japri Kak Betty. Atau bisa dari
Facebooknya atau dari Instagramnya. Yang suka pakai Instagram boleh lewat Instagram. Ya, adik-adik ya. Mohon maaf adik-adik kalau yang tadi angkat tangan banyak belum bisa ke Eni klik semua ya. Nanti silakan langsung tanya ke Kak Betty adik-adik. Nah, adik-adik, ini sudah ditampilkan Kak Betty kontak personnya ya. Di situ ada nomor telepon dan alamat sosmednya Kak Betty. Nah, adik-adik yang tadi telat bergabung, nanti silakan mengunduh materi ini yang tadi disampaikan Kak Betty. Nanti tadi Kak Eni sudah share link-nya ya, link materi, nanti bisa diunduh di situ. Nanti yang tadi telat bergabung boleh melihat paparan Kak Betty dari link tersebut. Nah, Kak Betty kayaknya waktunya sudah habis nih Kak Betty nih, udah jam 9. Tadi kita mulai lewat 5 menit kalau nggak salah tadi. Jadi kita juga harus closing lewat 5 menit nih. Nah, silakan Kak Betty beri closing-nya dan mungkin summary ya, kesimpulan sedikit untuk adik-adik. Silakan Kak Betty. Oke, baiklah adik-adik. Itulah tadi materi kita hari ini di tema 8, peristiwa alam tentang penghujan, subtema penghujan untuk kelas 1 SD. Jadi, tadi banyak sekali yang sudah kita pelajari tentang aktivitas di dalam air, terus juga tadi tentang cara membuat perahu kertas ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang pelangi, sudah belajar menghitung benda, dan juga tadi terakhir kita belajar tentang aturan makan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah belajar bersama di Sapa Duta Rumah Belajar untuk pagi ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah karena untuk menghindari pandemi virus corona ini, adik-adik jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Dan jangan lupa ya, kunjungi portal Rumah Belajar ya, karena di sana banyak sekali materi pembelajaran yang bisa adik-adik pelajari selama di rumah ini. Oke, itulah tadi materi dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Eni selaku moderator hari ini. Dan juga untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Sama-sama Kak Betty. Nah, adik-adik untuk sesi pagi ini, tetap semangat ya Pak adik-adik. Berikutnya.